si ngepet ngajakin berantem nih. Bentar teman-teman, kita ajar si ngepet dulu tuh. Berantem ya, daripada kamu membunuh sapiku, sini berantem aja. Mampus kamu. Nggak tahu dia, kita udah punya pedang mercusuar gitu kan. Pedang mercusuar tuh opo. Oke, halo balik tampan Gaming dan di sini welcome kembali lagi dan di sini dan di game Minecraft Survival Indonesia lagi. Yes, kita lanjutin lagi nih petualangan kita kali ini. Dan kali ini karena banyak banget nih ya request dari kalian, kalau bang please bang kalau lantai itu diganti gitu teman-teman. Dan jadi karena itu aku bakal ganti sepertinya, tapi nggak pakai itu ya teman-teman, tapi bakal pakai stone teman-teman. Kita bakal gunain stone. Mana stone yang kita punya? Wah, kita cuma punya stone sedikit banget ya. Perasaan kemarin masak banyak banget dah. Ya habis dong berarti dong. Ya. White tadi ada di sini, nice. Oke, mungkin dari itu kita bakal buat ya. Kita bakal bikin pakai stone kali ya, teman-teman, karena kayaknya tuh kita bakal bikinnya pakai stone. Oke, 64 kayak nggak cukup ya teman-teman, karena itu gitu. Oke, ini aduh banyak banget ya barang-barang kita di sini. Kita dulu kita simpan dulu teman-teman, yang nggak kepake kayak gini-gini nih, kita simpan dulu. Oke, karena banyak banget nih ya, dikit turutin keinginan kalian teman-teman. Jadi kita mungkin hari ini fokusnya sih membenahi rumah ya sebenarnya. Tapi sih Diki hari ini pengen bikin tanaman ya, pengen bikin tanaman di belakang, tanamannya wortel sama potato, pengen bikin farm. But kita waduh sebelumnya sih ntar sih bu, halo buriam di mana ya, B2 ya teman-teman, B2 si buriam mana nih teman-teman, what the heck. Oke, ini kita hancurin dulu ya, ntar ya teman-teman, si buriam kemana ya, aduh bahaya juga nih si buriam kalau main nih. Yam buriam di atas kah? Yam, oh dia di atas ternyata teman-teman. Kirain dia menghilang gitu ya, pusing gitu kita kalau cari pengganti si buriam gitu kan. Oke, kita habisin sampai sana dulu. Dan katanya bang rumahnya kayak gitu doang gitu. Itu bang apa namanya, kasih itu dong. Melayang magic, kasih itu dong, kasih apa kayak penutup gitu. Oke, aku bakal kasih sekat kali ya. Aku kasih semacam dapur dan gitu-gitu lah teman-teman. Aku bakal kasih sekat mereka. Oke, mungkin ini perlu banyak waktu, jadi aku bakal mempercepat kali ya teman-teman. Ah, bunga kita bakal hilang dong. Nanti kita tanam lagi aja teman-teman, nggak apa. Mungkin aku bakal percepat ya sambil masang stone-nya biar kalian nggak bosan. Ya, let's go. Oke teman-teman, karena kita lagi masak cobblestone ini masih kurang banyak, kita masih kurang banyak banget gitu kan ya. Jadi kayaknya kita bakal ngebikin farmnya langsung ya teman-teman. Kita bakal bikin farmnya langsung di sini dan kita kayak bakal kasih pintu deh. Kita sekalian ambil pintu karena kita bakal bikin ruangan belakangnya, pintunya gitu. Kita bakal bikin ruang belakang pintunya. Nah ini masih ada satu. Ya habis dong. Oke. Ini kita bawa ini, berarti kompasnya masukin aja. Ini ada wortel, ada potato juga. Oke, kita siap panen lah pokoknya lah istilahnya. Oke, kita udah siap-siap semua nih teman-teman. Dan kita bakal ngebikin di sini ya teman-teman. Kita bakal bikin. Aduh, karena kita nggak punya. Oh, punya kapak. Kita punya kapak ternyata teman-teman. Kirain nggak punya gitu kan.
Oke, kita bakal pasang pintunya di sini. Mantap, mantap dong. Dan ini kayaknya lebih bagus sih dari luar ya masangnya ya. Set, asik. Oke, pokoknya nanti kita bakal mempercantik lah. Istilahnya hari ini tuh bakal mempercantik rumah istilahnya. Ini berapa ya tadi kemarin aku bikin ya teman-teman? Aku tuh lupa gitu loh. Oke, gini. Kita pokoknya samain aja ya bakalan ya. Jadi ini kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 berarti sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 teman-teman. 14. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Sininya 11, sininya 14 ya. Sininya 14 kan, sini berarti 14 teman-teman. Yang ke kanannya, 11. Oke. Oh, ini kita mah bisa namain yang ini. Yang ini kita bisa samain, yang ini ke sini 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Kelar, guys. Nah, di sini nih, di sini nih aku bakal ngebikin kayak gitu juga, teman-teman. Kayak yang di sana kayak jalan gitu. Oke, satu lagi. Nah, ini di sini tuh kan, ini kan set. Oke, sama ini set. Dan ini cobblestone gitu kan, ada cobblestone juga di sini cuy. Dan ini gini. Oke, mantap dong, mantap deh jiwa. Oke, biar di sini tuh bisa ditanam lagi gitu. Oke, ini berapa ya teman-teman? Oh, ini berarti satu lagi, satu kotak lagi. Dan berarti ini gini dong, ini gini terus ini gini ya. Asik, gini dong, mantap jiwa bos. Oke, Bon, berarti kita ini bakal hancurin semuanya nih. Ini bakal kita bikin farmnya itu dulu, potato berarti ya. Karena potato kita nggak banyak stoknya, jadi kita bakal bikin farm potato nya dulu. Tan. Ini bakal percepat ya, bro. Soalnya lama nih. Seperti biasa, speed up, coy. Yoi. Oke, teman-teman, lihat dong, udah kelar semua nih di sini. Dan ya, kita tinggal tanem-tanemin aja nih potatonya, tapi kayaknya nggak cukup ya temen, kurang, maksudnya bukan nggak cukup, kayak sih bakal kurang karena ya ini cuma 32 doang teman-teman. Kita ini ada yang kurang ternyata. Tuh, cuma beberapa aja kurang nih, tapi di belakang kayak kita masih punya deh. Kita coba ambil lagi ya teman-teman. Oke, mantap dong. Dan kita tinggal ini, kayak nggak bisa kita langsung buat dua farm karena terlalu lama, dan kita ini rumah kita juga belum kelar ya teman-teman. Kita coba lihat potato kita apa masih ada di sini. Potato. Oh, nggak ada potato teman-teman. Berarti last di sini ya, yang ada di sini. Ini kayak gini nih, potato semua kan. Kita ambilin dulu. Nah, yang di belakang sini sementara kita bakal jadiin ini farm wortel dulu teman-teman.
Jadi sementara itu kita belum bikin farm wortel, mungkin next part atau kapan itu aku bakal bikin jadiin ini jadi farm wortel dulu gitu. Jadi sambil menunggu lah istilahnya seperti itu, bro. Oke, kita kehabisan tempat, jadi kita buang aja ini. Nah, ini udah pada jadi. Oh, ini potato semua, kita ambil semua aja, kita pindahin ke sana ya. Karena ini potato semua, ini potato juga. Oh, potato semua, teman-teman. Jadi kita kayak bakal pindah aja. Pindahin semua sekalian. Nah, nice di sini. Aduh, ini sih. Bentar ya. Ini kita buang aja deh. Hehehe. Eh, buset. Buset. Udah biarin aja di situ. Oke, ini biar bisa jadi satu gitu maksudnya, teman-teman. Dan ini kita bisa ambil. Oke. Mantap. Dan ya, kita tanam wortel dulu ya. Karena ya ini bakal jadi farm wortel. Elah, nyebutin cacat. Apa ngomong wortel aja susah banget gitu kan. Oke, kita ambil semua wortel kita yang ada di sini. Sepertinya itu banyak banget. Nah, ini tuh nggak penting semua, teman-teman. Jadi kita masukin aja. Kayak gini, kayak gitulah. Pokoknya nggak penting-penting kita masukin dulu ya. Soalnya, teman-teman, percuma gitu kan. Oke, kita tanam semua, teman-teman. Mantap, mantap sejati ya. Mantap jiwa, bukan sejati. Oke, kita masak. Itu potato yang udah bosok buat apa ya, teman-teman? Kok ada word apa? Apa namanya potato yang bosok waktu itu ada sesuatu gitu loh. Kalau misal, oh ini masih ada ternyata, teman-teman. Nah, kita bisa dong. Nah, berarti kita bisa nih. Oke, ini kita hancurin, teman-teman. Gak bisa nih kayak gini nih. Oke. Ya elah. Lah elah. Oke, berarti jauh-jauh. Oke, mantap. Bisa dong harusnya nih. Cepet banget anjay. Yang di atas biarin dulu, teman-teman. Nanti kita bisa ambil dia. Aduh, ini yang di bawah nih. Jangan sampai tertinggal. Ya, ke bawah lagi dong. Biar bagus gitu loh. Jadi sekalian kita biar epic sekalian gitu kan. Nice. Nice. Nice, oke. Masih 5. Oh, cukup. Last ini ternyata cukup, kita nggak usah masak lagi, teman-teman. Tadi udah terlanjur masak ya, kita udah terlanjur masak, jadi ya udah. Nggak apa-apa. Karena kita udah terlanjur masak gitu kan. Wuh, cakep, bro. Mantap. Oke, kita ngurusin dulu ya farm kita karena belum kelar-kelar, teman-teman, di sini. Farm kita masih ada banyak tuh, kurang beberapa, dan di sana udah cantik banget, teman-teman ya. Aku tadi udah lihat. Itu udah jadi farm yang sangat amat cantik gitu. Kita bakal tanam. Oh, ada yang belum dicabik-cabik nih. Trot. Oke. Kita taruh lagi potato kita. Kita taburin semua dengan kecoklatan, anjay. Bukan kecoklatan, ini potato dikit. Kocak dah. Oke, kita taruh dulu. Mungkin ini nggak bisa semuanya ya, teman-teman, karena potatoku juga nggak begitu banyak ya. Kan karena dari kemarin kan kita masih kesusahan untuk dapetin potato ya, maka kita bakal bikin farmnya. Nah, ini dia farmnya. Nah, belum semua kan, jadi nggak apa-apa. Nah, ini udah banyak banget, kita mungkin bakal panenin ya, teman-teman, karena kita mau buat makan sapi-sapi kita gitu kan. Karena kalian, bang, sapinya jangan lupa dimakanin gitu kan, biar gendut-gendut, nanti bisa buat bikin buku enchant lagi gitu kan. Oke, ini aku itu, bro, aku ambil semua, bro. Kita pokoknya hari ini full ngurusin rumah lah ya, nggak bikin-bikin apa lagi. Karena kayak kita lebih penting mengurus rumah, karena kita di episode 25 bakal ngadain download map kayak gitu, teman-teman. Oke, kita bakal taruh-taruh lagi nih seat-seatnya, karena kalau nggak ditaruh nggak keren. Kita harus taruh lagi, karena kita harus baik gitu, kalau udah membuang membikin lagi gitu. Oke, kita tanam semua. Habis cuy. Oke, mantap. Sip. Kita tanam lagi. Ini banyak banget ya. Harusnya sih banyak banget sih ya, wheat kita harusnya banyak banget.
Soalnya aku tadi lihat banyak banget ya. Ini farm bisa 200 kotak lebih sih sepertinya. Sepertinya loh. Aku juga enggak tahu. Wah, ini habis ini sapi-sapi kita makin banyak nih, teman-teman, karena kita punya farm yang segede gaban gini. Oh, nanamnya gitu kali ya. Hat trick banget nanamnya. Oke, mantap. Sip dong. Oke. Sip. Berarti kita sekarang saatnya ke kandang. Ke kandang ini, teman-teman, sapi kita. Soalnya sapi kita butuh makanan. Oh, banyak, teman-teman. Mantap dong. Oke. Kita bakal ke sapi kita terus ke domba kita ya. Kita kasih makanin semua. Wah, anjir sih. Si ngepet ngajakin berantem nih. Bentar, teman-teman, kita ajar si ngepet dulu tuh. Berantem ya, daripada kamu membunuh sapiku, sini berantem aja. Oh, mampus kamu. Enggak tahu dia, kita udah punya pedang mercusuar gitu kan. Pedang mercusuar tuh opo. Sini 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 sini, makan-makan. Ayo kawin kawin kawin. Ayo, kita enggak usah takut sama wheat kita habis ya, teman-teman. Karena wheat kita enggak mungkin habis. Karena wheat kita banyak gitu. Oke, sekarang kita ke domba ya. Kita harus banyakin apa, sama ratain lah ya istilahnya. Dan nanti mungkin jalan-jalannya ini bakal aku kasih itu ya, teman-teman. Apa sih istilahnya? Kata kalian, kalian minta dikasih pohon gitu. Oh, kambing, makan makan makan. Makan kambing, makan semua. Ayo, yang belum makan silahkan makan. Ayo makan, bro. Makan, bro. Hajar. Oke, mantap. Sip. Oke, sih kita masih ada 2 slot, bro. Ini kita makanin sekalian ya si ini kita, ayam imut kita. Jangan keluar. Oke. Makan, bro. Makan. Ini kita kayak tuan takur anjay. Oke, makan, bro. Semuanya makan. Kawin biar makin banyak kalian. Ekosistem kalian biar makin banyak gitu ya. Oke, mantap. Dah, kalian udah makan semua kan? Dah, oke. Kelar. Gitu. Nah, sekarang kita bakal ngasih kita tidur dulu, teman-teman. Kita bakal ngasih pohon ya. Tugas kita kali ini ngasih pohon di daerah rumah-rumah kita gitu. Ini kayak gini-gini kan ada tuh. Nah, aku bakal pakai sir ya. Kayak pakai sir deh, teman-teman. Mana sir kita? Ini dia. Berarti kita naruh apa nih? Cobblestone aja deh. Ini buang aja buat apaan aja. Sir kita habis dong. Kita kayak punya ada 2 sir. Nah, ini dia. Oke, mantap. Ya, kita ke sana yuk, ke. Tapi kayunya jangan yang kayu putih kalau kayak gini sih. Kayunya lebih ke kayu coklat ya, teman-teman. Tapi kok di sini kok kayunya putih semua ya? Oh, itu aku lihat kayu coklat. Oh, ini gara-gara kita tadi, teman-teman. Kita ambil dulu. Oke. Oke, udah. Oke, tadi gara-gara kita, teman-teman. Tadi kita, oke, kita buang aja. Tadi gara-gara kita soalnya. Sorry guys. Nah, kita ini banyak bunga ya. Kayak sih kita bikin taman bagus sih kali ya. Menurut kalian gimana kalau kita bikin taman tuh? Soalnya di deket rumah kita tuh pohonnya keren-keren gitu loh. Cakep-cakep gitu. Jadi kayaknya cakep juga kalau kita bakal bikin sebuah taman gitu ya. Bentar. Ini bakal turun gak sih samplingnya gini? Oke, dia bakal jadi seperti apa? Oh, bukan, teman-teman. Oke, berarti kita jatuhin ini dong. Aduh, susah dong, teman-teman. Coba kita pakai pisau kita ya. Pisau mandraguna kita ini apa sih? Buang aja. Ini juga apa? Buang. Dah. Oh, ini ternyata kita punya potato satu stack, teman-teman. Oke, kita bakal. Aduh, cari pohon gimana ya, teman-teman? Aku lupa, teman-teman. Oh, gini benar. Oh, kita ternyata masih punya potato satu stack, teman-teman. Mantap dong. Kita bisa tanamin lagi, teman-teman, ternyata. Oh, nice, ada apple. Cuma dapat 2, bro. Oh my god. Agak susah juga ternyata. Oh, 3. Mantap. Baru cuma dapat 3 ya, teman-teman. Susah juga carinya. Cari pohon aja susah banget. 4. Oke. Kita butuh ya skate 3-nya 5 lah ya buat hias tuh. 5 cukup sih kayaknya. Rumah kita juga nggak begitu banyak lingkungan kan, teman-teman. Dan masih aman-aman aja. Maksudnya nggak banyak-banyak itu gitu loh variasinya.
Aduh, ribet juga cuy. Nah, ajar loh. Ya hancur dong itu ku senjataku. Udah pakai ini aja deh, stick gitu kali ya. Hancurnya sama aja cepetnya. Oke, masih dapat 4 doang teman-teman, susah banget. 5 aja deh kita cari ya. Kita kayak bakal cari 5 doang. Karena apa nih? Lah, dapat daging. Oh, dagingnya tadi, teman-teman. Daging yang kita buang tadi. Aduh, susah banget ya cari ini. Kampret juga nih. Minecraft. Tuh, susah, teman-teman. Kita dapat 5. Oh. Enggak dapat. Dapatnya gimana, Bro? Biar cepat dapatnya gitu. Tuh, enggak dapat loh. Enggak dapat sih. Bentar, kita satu lagi lah pokoknya seenggaknya lah buat menghias doang. Aduh, masa nggak dapet nih bapak, kampret juga bapak. Aduh, satu doang bro, terus deh bro. Oh, ini putih tuh nggak dapet temen apa-apaan coba. Nggak dapet. Oh, dapetnya itu apa namanya, apel pak, dapetnya apel. Buat apa apel sih? Gila, dapet dari tadi. Oh, akhirnya dapet. Oh, 6, mantap. Ayo kita pulang ya. Ini dagingnya kita taruh sini deh. Cukup banget pak. Oke, ini kita bakal pulang ya. Yuk, let's go. Dan tadi juga banyak juga yang bilang kalau bang rumahnya jangan gitu doang gitu. Jadi kasih dikasih variasi. Gitu. Oke, bisa bro. Tenang bro. Dan katanya bikin armor stand katanya. Oke, kita cobalah hari ini kita kelarin ya teman-teman. Nah, ini kayak gini nih, ini di sini kita tanam. Terus kayak gini di sini, pokoknya di limiran-limiran ya teman-teman. Nah, mantap. Terus mana lagi nih? Di sini kali ya. Biar agak teduh katanya. Kata langsung itu teman-teman. Langsung apa? Langsung cepet. Gila, mantap dong. Oke, di situ udah oke. Sini berarti ya. Save dan last di di mana ya? Teman-teman, dekat rumah kita kah? Jangan deh jelek. Di sini deh. Oke, mantap. Dan kita bakal bikin rumah kita biar nggak kosong ya. Kata kalian kan gitu. Biar nggak rumahnya kosong gitu. Berarti kita membikin sebuah beberapa birchwood ya teman-teman, buat mengelompokkan rumah kita tuh kan. Ini jadi kayak gini nih, kita bakal ancur-ancurin ya. Kita masukin dulu deh beberapa ini wood kita. Aduh, gak cukup lagi, kita harus ke atas cuy. Ah, yaudah nanti aja deh, kita berarti fokus menghancurkan ini ya. Oke. Potato kita bisa dicuri. Oke, kita hancurin ini dulu. Kita nanti bikin tersendiri ya teman-teman. Oh, jangan dong, ini kalau hancur semua dong. Nah, ini belum dikasih itu dong. Ya kocak dah. Diki mah pelupa orangnya. Ya habis dong. Ini kita 4 bener 4. Nah, cakep kan gini. Tuh. Kan gini mantep toh. Nah, mungkin ini gitu segini kali ya. Kita bakal bikin sebuah ini segini kali. Nah, ini. Oh, bukan ini, Bapak. Oke. Kita bakal bikin ini segini. Dan di tengahnya situ ya. Oke, ini saran dari kalian ya. Aku mah nurut sama kalian aja. Biar rumah kita biar makin cakep katanya. Oke, berarti kita butuh glass pan ya, teman-teman. Nah, ini ditukar apa nih? Ini kita tukar sama ini aja deh. Oke, glass pan-nya tadi kita dapat ini. Sama mana tadi? Lah. Ini 3, ini 2. Ya, kocak ya, enggak apa-apa deh. Glass pan-nya tadi mana lagi ya? Enggak kita ambil tuh. Oh, ya udah. Set. Berarti kita bikin pintu nih, teman-teman. Kita bikin pintu. Nice. Nice. Oke, kita berarti bikin pintu. Ini kita menghias lah hari ini, kita menghias rumah kita. Oke, mantap. Mantap jiwa nih.
tinggal nih atasnya kasih ini set. Ini kan kamar kita nih ya. Terus ruang penggorengan teman-teman, ruang penggorengan kita bikinin apa ya, kayak gimana ya teman-teman, bingung juga nih. Saya tahu dibikin gimana, saya tahu, biar keren gitu kan. Papernya ini nggak bisa disimpan. Oh bisa. Kita bikin ini kan, nice, cukup segini. Nah nanti teman-teman penggorengannya kita bakal tak, oh bukan ini, salah, ini tapi ini teman-teman. Oke kita hancurin dulu. Nah penggorengannya nanti bakal di atas teman-teman. Nah, kita punya 4 penggoreng set. Oke kok 3 tadi, perasaan 4 deh, perasaan kita punya 4 penggorengan deh ya, hilang berarti ya penggorengan kita hilang. Bisa gitu bapak, penggorengan bisa hilang ya. Jangan sembarangan ngasih penggorengan juga, botak-botak. Sorry ya teman-teman, botak emang suka kayak gitu, jadi maafkan si botak karena kelakuannya gitu kan. Nah udah kayak gini, kita tinggal dikasih ini lagi nih teman-teman biar makin keren gitu kan. Nah ini gini dan ini gini kali ya, biar kayak rumah beneran gitu, biar kayak rumah beneran. Kita bikin kayak gitu. Mana lagi lah, habis cuy. Oh enggak, kirain habis. Oke beberapa kita bikin satu stack ya, nice. Nah ini biar kayak rumah beneran, kata kalian kan, bang kasih variasi dong rumahnya gitu. Ini saya kasih variasi bapak. Oke nah ini di sini kasih kaca, dan di sini juga kasih, oh nggak usah, iya betul, nggak usah, nggak usah. Oke taruh sini. Ini kasih gelas pen teman-teman ya, biar manis. Nah ini kan cakep bro. Oke Maroke. Nah di sini nih cakepnya ini dikasih gini, karena kemarin itu kita kan nggak punya wood tuh kan. Wow, rumah kita udah cakep banget teman-teman. Nah ini kita bikin armor stand nih, tinggal kita bikin armor stand. Gimana caranya ya, gimana caranya teman-teman, aku nggak tahu, jadi aku bakal cari caranya dulu ya. Saya aku nggak tahu soalnya, serius. Oke teman-teman, ternyata simple banget ya kita. Oh di sini ternyata pembakar kita. Oke ternyata simple banget, setelah aku lihat di Google ternyata cuma gini doang kita. Oh no, kita juga butuh yang namanya stone slab. Nah bukan ini sih sebenarnya, tapi kita coba aja, semoga bisa ya. Coba kita coba, nggak ada salahnya kita mencoba teman-teman. Oh nggak bisa. Oke kita balikin lagi, kita berarti pakai stone slab ini. Stone slab gimana sih ya? Oh pakai ini berarti. Coba. Nah ini baru benar teman-teman. Oke mantap terjiwa ya. Set. Nice, ini baru benar teman-teman. Stone slab kita jadi juga gitu kan. Ini aja dibuang, ah yalah. Ini dibuang, semua aja dibuang anjay. Oke alangkah baiknya nih. Aduh ini susah juga ya kalau kita masukin ini. Oke kita masukin aja, terus ini kita kita campurin ya, siapa tahu ada yang bisa dicampur. Oke ini dirt nih kita buang aja teman-teman, nggak penting. Oke kita bikin ini teman-teman set. Nah ini nanti buat itunya. Nah kita taruh di sini kali ya armornya set. Asik, armor stand kita set. Oke cakep banget teman-teman, kita coba taruh armor kita ya. Gimana dong pakainya? Diki nggak tahu caranya sumpah teman-teman. Oh gitu ternyata. Oh gitu. Oke. Ternyata gitu doang teman-teman. Saya nggak tahu, unik banget si botak ya. Oke kita udah punya beberapa ya teman-teman, cakep banget rumah kita udahan nih. Sedap lah, ya udahlah mungkin kita udah makin cakep nih teman-teman rumah kita. Jadi ya so kita sampai sini dulu aja videonya. Next time kita bakal lanjutin lagi, mungkin bakal bikin farm wortel dan
apalagi kalian bisa komen di bawah deh pokoknya. Jadi so, sampai sini dulu aja videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman biar yang lain juga nonton. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dadah. Thank you banget udah nonton. Dadah.